Nabi sebut, ni kenapa ni aku diutus ni? Kenapa aku jadi rasul? Kenapa aku duduk di kalangan manusia menyampaikan yang baik, melarang yang salah? Nabi sebut, di antara tujuan yang sangat besar, kehadiran pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menafikan matlamat tujuan yang teramat besar ialah untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla. Dalam masa yang sama, Nabi mempertegaskan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Jadi insya-Allah tuan-puan, mudah-mudahan dengan ceramah tazkirah ringkas kita pada pagi ini, kita boleh pulang ke rumah kita masing-masing dengan suatu keazaman dan niat untuk memperbaiki dari sudut akhlak. Ustazah nak tanyalah muslimin muslimat, kalau doa tentang akhlak, doa apa yang tuan-puan baca? Tuan-puan tengok cermin tak baca doa? Ha, tengok cermin, duk marah ke lotion, kenapa tak putih-putih lagi ni? Ya? Duk marah ke jerawat? Itu doa tengok cermin tuan-puan. Ya, doa suluh tubuh badan kita ni. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin atau faahsin khuluqi. Ya Allah, seperti mana engkau telah mencantikkan kejadianku, maka cantikkanlah akhlakku. Biar kita boleh imbang tuan-puan, sambil-sambil tengok muka kat cermin. Jangan sampai lupa ada satu kecantikan yang diangkat oleh Islam, yang diangkat oleh Allah. Sebab nafsu kita tuan-puan, kerja dia tak ada lain nak mengangkat kecantikan fizikal semata-mata. Nafsu kita dok, subhanallah ya tuan-puan, nafsu ni dia suruh mata zahir kita ni pandang kedut banyak mana, bintik hitam dah tumbuh ke belum, ya, ketegangan rupa dia macam mana, kulit dia. Dalam keadaan itu, kita terlupa untuk mengimbangi dengan satu kecantikan yang amat cantik yang dipandang dari kacamata agama. Sebab itu ketika mana kita pandang wajah kita, tubuh badan kita, maka biarlah kita boleh mengimbangi dengan sebuah doa. Ya Allah, seperti mana kamu mencantikkan kejadianku, maka cantikkanlah akhlakku. Dan sebuah doa lagi tuan-puan. Ya, tadi kalau doa yang diberikan sama macam yang ustazah nak cakap, hadiah ni lagi mahal lah. Ya? Tapi tak apa, ustazah tutup tawaran ya. Jangan angkat tangan lagi. Doanya berbunyi, Allahumma hadina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah ya Tuhan, pimpinlah kami, tunjukkanlah kami, bawalah kami li ahsanil akhlaq, sebaik-baik akhlak ya Allah. La yahdi li ahsaniha, tidak ada yang menunjukkan kepada sebaik-baik akhlak illa anta, kecuali engkau ya Allah. Sebagai seorang ibu ya tuan-puan ataupun ayah, kita mesti nak tengok pada anak kita akhlak yang cantik. Betul ya tuan-puan? Mana lebih menyenangkan, anak kita handsome atau anak kita akhlak cantik? Akhlak cantik. Kita dah lalui kehidupan tuan-puan, kita dah ada anak-anak yang besar-besar. Kalau anak kita ramai kan tuan-puan, lagilah boleh buat satu. Yelah, bukan kita nak banding-banding cakap ke anak, tak. Tapi secara sendiri, kita belajar daripada pengalaman. Kadang-kadang anak tu tak handsome sangat. Kadang-kadang anak tu tak bijak sangat. Tapi tak tahu kenapa hati kita sejuk dengan anak. Agak-agak sebab apa tuan-puan? Akhlak. Datang dekat kita, ada apa-apa boleh tolong mama? Macam mana rasa dia? Kalau datanglah anak pagi-pagi tuan-puan, kita kat dapur ni basuh pinggan, lap meja, datang anak kita kata, mama ada apa-apa yang abang ah boleh tolong ke? Agak-agak tuan-puan nak kata apa agak-agak? Ya Allah,
Yang itu bukan suruh tolong, suruh pindah nama tanah tu. Ya tukar nama geran tu kalau anak macam tu. Sungguh tuan puan, oh ya Allah, orang nak beli hati, beli dengan akhlak. Ya Allah, sejuknya. Tak apalah tak handsome sangat, tak apa. Tak apalah tak cerdik bijak sangat, tak apa. Tapi kita tidak boleh menidakkan betapa tenangnya hati dengan anak-anak yang luhur budi pekerti. Sebab itu tuan puan, doa yang ustazah cakap tadi, kalaulah tanya ustazah, ustazah mencadangkan bukan baca sekali tuan puan, tapi dalam doa kita kepada Allah, baca sekali ingat seorang anak, baca sekali lagi ingat anak nombor dua, baca sekali lagi biar dalam fikiran kita ini datang gambaran anak nombor tiga, baca sekali lagi ingat anak nombor empat, baca sekali lagi ingat anak nombor lima, bergantung kepada jumlah anak yang kita ada. Ingat dan terasa nikmatnya. Ni muka dah ada ni, datang muka anak kita ni. Allahumma hdina. Wahai Allah, tolong tunjukkan. Tolong pimpin ya Allah. Tolong bawa ya Allah. Ni anak aku ni, dalam fikiran aku ada gambar dia sekarang. Dalam hati aku ada wajah dia sekarang. Yang ini ya Allah, yang ini. Aku dan dia ya Allah, yang ini. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Tuntunlah dia kepada akhlak yang terpuji.